بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini keluarga besar Bapak Riko Ferry Darmaji telah menerima tamu kehormatan yaitu dari keluarga besar Bapak Riko Almarhum Hendro. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang, ahlan wa sahlan di hudurikum. Namun kita semua yang hadir di sini belum bisa menerka apakah kiranya maksud dan tujuan dari keluarga besar almarhum Bapak Hendra. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama maksud dan tujuan dari keluarga besar almarhum Bapak Hendra yang insya Allah akan disampaikan oleh wakil keluarga. Kepada yang terhormat Bapak Bustamam, kepadanya beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar Bapak Darmaji beserta ibu, mudah-mudahan selalu diberikan Allah SWT. Yang terhormat Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama dan mudah-mudahan selalu diberikan Allah SWT. Yang terhormat para aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, dan tokoh masyarakat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu dan tidak mengurangkan rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana banyak sekali kita diberikan kenikmatan di antara nikmat umat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat berbuat jahat dan berkurang ribu tempat ini dalam acara pernikahan para putri kita dan mudah-mudahan kita semua di sini menjadi saksi dalam acara yang sangat sakral ini. Salawat dan salam yang tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya sahabatnya dan insyaallah kita semua pengikutnya sampai akhir zaman. Saya mewakili keluarga besar Bapak Almarhum dan Ibu Desi datang kemari tujuan kami ialah satu, mengharap hubungan secara berat. Dan yang kedua, izinkanlah kami untuk menyerahkan putra kami yang bernama Hartanto Responden, putra dari Bapak Almarhum Pak dan Ibu agar dapat dinikahkan dengan wanita pujaan hatinya yang bernama Natalia Darmaji, putri dari Bapak Bapak Ferry Darmaji dan Ibu Mariati. Dan marilah kita sama-sama berdoa semoga calon mempelai menjadi adalah pemimpin Allah SWT dapat melaksanakan ijab kabulnya negara lancar tidak ada halangan apapun. Dan kita doakan semoga kedua mempelai ini nantinya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya mewakili keluarga besar karena pelayanan nabi mengucapkan ribu-ribu terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa ini dan kami juga mohon maaf jika ada tutur kata ucapan kami yang tidak berkenan di hati bapak-bapak kami mohon dibukakan ribu maaf sebesar-besar sekian sambutan saya dan akhiri salam-salam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Bustamam yang mana telah menyampaikan maksud dan tujuan dari keluarga besar almarhum Bapak Hendra. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan langsung seperti apakah tanggapan dari keluarga besar Bapak Riko Ferry Darmaji yang juga akan disampaikan oleh wakil keluarga. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Zulkifli Qadir, kepadanya beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin mukarram yang saya hormati, sahibul bait, sahibul yang bapak dari Darmadi beserta keluarga, selaku orang tua dari mempelai wanita, yang saya hormati bapak almarhum, keluarga dari bapak almarhum Hendra beserta keluarga, barakallahu lahum fi mawlahum, yang kami sayangi, calon mempelai pria dan mempelai wanita, dan yang kami hormati para hadirin baik dari mempelai laki-laki maupun dari mempelai perempuan, aparatur pemerintah, para asatidz dan asatidzah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan nikmat-Nya lah kita dapat bertemu bersilaturahim dalam rangka pernikahan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, bertemunya kita di sini adalah merupakan suatu ruang yang diberikan oleh Allah dalam rangka menyambung tali silaturahim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayusafara fi rizqihi wa ayunsala fi athari falyusirrahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka banyak-banyaklah menyambung tali silaturahim. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaatul uzmanah di yaumul qiyamah. Hadirin bapak-bapak dan jamaah sekalian, saya mewakili dari Bapak Syari Darmaji beserta keluarga. Pertama-tama yang saya sampaikan adalah ucapan banyak terima kasih atas kehadirannya dapat melaksanakan perjalanan yang mungkin jauh dan hadir ke sini. Mudah-mudahan datangnya kita di sini dan kumpulnya kita di sini adalah merupakan berkah buat kita semua. Yang kedua, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau mungkin keadaan atau tempat kurang berkenan, ya ini mungkin jalan umum, mudah-mudahan walaupun jalan umum jadi berkah dengan adanya pernikahan ya, yang merupakan suatu sunnah dalam agama kita. Mudah-mudahan kita berharap pernikahan ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya pernikahan adalah merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya dua manusia yang berlainan jenis. Harapan kami adanya pernikahan ini khususnya buat Ananda Arfanto dan buat Adinda Natalia, mudah-mudahan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Titip kami dari pihak keluarga, ya kalau tadi diserahin, ya kalau udah betul begini mau ya harus diterima ya. Udah siap apa polonya di sini? Kita terima ya, Pak Ferry ya. Ya. Titip kami kepada Ananda Hartanto bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah lebih kuat daripada wanita. Selembut-lembutnya laki-laki harus menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Titip Adinda Natali kepada Ananda Hartanto, tolong dibimbing anak kami, dinasihati aja kalau misalkan kurang ada kesalahan, kalau misalkan dalam berkeluarga ada kiranya angin badai topan atau mungkin gajugukan, selesaikanlah dengan sebaik-baiknya.
istilah pangkin lah. Uah mengkudu. Uah mengkudu dipetik untuk dimakan. Dijadikan minuman untuk meluangkan haus. Kalau misalkan ada kesalahan, silakan selesaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, perwakilan dari Bapak Darun Najib. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama keluarga ini dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan yang saleh dan saleh. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kemudian kepada Prof. Bapak Ustaz Zulfadil yang mana juga telah menyampaikan sambutan penerimaan calon mempelai pria wakili dari keluarga besar Bapak Ibu Ferry Dharma Aji. Dan alhamdulillah baru saja telah kita dengarkan bersama sambutan penyerahan dan juga penerimaan calon mempelai pria yang mana telah terjalin dengan hikmat, baik, serta lancar. Oleh karena itu kami persilakan kepada kedua wakil dari keluarga yaitu dengan Bapak Ustaman dan kepada Bapak Ustaz Zulfadil mohon untuk berkenan berjabat sebagai tanda keakraban antara kedua wakil keluarga. Saya persilakan. Dari sejauhan telah tampak wajah yang penuh bahagia, sukacita, canda dan juga tawa. Akan menyambut hadirnya sang calon suami tercinta, Natalia. Yang saat lagi kita akan saksikan bersama-sama tersandung di sisi dari calon mempelai pria yang akan menjadi suami tercinta. Serius kata sedikit yang semangat. Siapa dia kalau bukan Paul? Baik, hadirin sekalian, inilah calon mempelai yang kita lihat. Bapak ia sudah ada di tempat kita. Saya persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Ridwan untuk menempati tempat duduk bertindak sebagai saksi dari pihak calon mempelai wanita. Kami persilakan. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Asli Fahyar. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk bertindak sebagai saksi dari pihak calon mempelai pria. Kami persilakan. Dan selanjutnya yang bertindak sebagai koordinator adalah Saudari Zelvia. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Alhamdulillah, Bapak kan berurusan agama.